Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anggota DPR RI Partai Nasdem juga selaku Ketua TPPKK Kabupaten Baru Dr. G. Hasnah Syam Mars berpulang ke Rahmatullah di Sunway Hospital Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, pukul 2.45. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebes Magasin melaporkan dari Kecamatan Sopir Aja, Kabupaten Baru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anggota DPR RI Partai Nasdem juga selaku Ketua TPPKK Kabupaten Baru Dr. G. Hasnah Syam Mars berpulang ke Rahmatullah di Sunway Hospital Kuala Lumpur, Malaysia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma kfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Duka cita yang sangat mendalam. Telah berpulang ke Rahmatullah, ibu kesayangan kita semua. Ibu kebanggaan kita semua, Ibu Dr. G. Hajah Hasnah Syam Mars, Ketua TPPKK Kabupaten Baru sekaligus anggota DPR RI Komisi 9 Fraksi Nasdem, di Sunway Hospital Malaysia pada hari Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023 pukul 2.45. Sosok Hasnah Syam selama ini menjadi perempuan paling berpengaruh di daerah yang bernafaskan keagamaan ini, apalagi kiprahnya selaku wakil rakyat di daerah pemilihannya. Membuatnya banyak beraktivitas menyambut aspirasi rakyat dan membawa program pembangunan khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan beliau selama berinteraksi selama ini, disertai mohon doa. Semoga almarhumah, Bu Dr. Hasnah Syam, husnul khatimah dan diberi tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian rilis yang menyertakan atas nama suaminya. Bupati Baru IR, Suwardi Saleh MSI, diketahui, jenazah almarhumah dalam perjalanan dari Malaysia ke Indonesia via jalur penerbangan disemayamkan di rumah duka, di rumah jabatan Bupati Baru. Almarhumah Bu Dr. Hasnah Syam lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1959 atau 64 tahun lalu. Aktivitasnya sebagai wakil rakyat, istri bupati, pimpinan dan pembina berbagai organisasi di daerah, membuatnya merakyat dan melekat erat sebagai tokoh perempuan baru yang paling berpengaruh. Almarhumah Dr. G. Hajah Hasnah Syam Mars, anggota DPR RI Komisi 9 dari Fraksi Partai Nasdem, TPPKK Kabupaten Baru. Istri Bupati Baru IR, H. Suwardi Saleh MSI, dimakamkan di pekuburan keluarganya di Ajakang, Desa Ajakang, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru pada hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023 setelah banyak duhur. Demikian Anis Andriadi, Kepala Biro Selebes Magazine Kabupaten Baru melaporkan. Dan mari kita sama-sama mengikuti pemakaman ini diiringi dengan doa oleh Al-Mukarram Abu Guruta, pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Kepada Lena Mukarram Abu Guruta, dengan hormat kami Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin. Amin. Surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Atas nama pemerintah Kelurahan Kirikiru sangat-sangat berduka atas kepergian beliau. Beliau orang baik, disiplin, tegas, dan menjadi panutan kami dalam membangun Kelurahan Kirikiru, khususnya umumnya Kabupaten Baru. Terima kasih, saya tidak sempat banyak membahas masalah beliau. Yang jelas intinya Kelurahan Kirikiru umumnya Kabupaten Baru sangat berduka atas kepergian beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi rajium. Kami segenap pemerintah Kecamatan Sopen Riaja merasa kehilangan sosok orang tua, bunda, guru yang merupakan salah satu perintis penurunan stunting maupun juga pergerakan pemberdayaan masyarakat di pelosok Kabupaten Baru. Almarhumah Dr. Gigi Haji Asna Samars merupakan sosok perintis kebaikan di Kabupaten Baru. Kami dari pemerintah kecamatan betul-betul kehilangan sosok beliau, karena berkat beliau semua terutama PKK dan Bunda PAUD aktif dalam menjalankan 5 tahun ini terkait dengan penurunan stunting. Kami mengucapkan mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami atas nama keluarga besar Selebes Magasin Kabupaten Baru ikut belasungkawa atas berpulangnya Karamatullah Dr. Gigi Haji Asna Samars, anggota DPR RI Komisi 9 dari Fraksi Nasdem, Ketua TP PKK Kabupaten Baru, istri daripada Bapak Bupati Kabupaten Baru, Insinyur Haji Suwardi Saleh. Kita sebagai orang baru sangat kehilangan beliau, karena beliau adalah salah satunya wanita yang sangat berjuang membantu Kabupaten Baru. Beliau berjuang di DPR RI Pusat memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya baru, dan beliau sudah terbukti dengan bekerja keras banyak sekali perubahan atau banyak sekali bantuan-bantuan yang masuk di Kabupaten Baru berkat beliau. Contoh adalah, salah satu contohnya adalah puskesmas yang ada di Kabupaten Baru sekarang serba mewah, termasuk juga rumah sakit baru. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Ya Allah, semoga beliau ditempatkan di posisi-Mu ya Allah, yaitu surga-Mu. Al-Fatihah buat beliau almarhumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.